pada pertandingan Liga Inggris malam hari ini yang mempertemukan Tottenham Hotspur versus Arsenal. Sementara ini, hingga menit ke-77, The Gunners unggul 1-0 lewat gol dari Gabriel pada menit ke-64. Data statistik menyajikan Tottenham Hotspur lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 61% ball possession, menciptakan 10 tembakan, 4 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, The Gunners Arsenal akan menempel Manchester City di posisi kedua dengan raihan 10 poin. Sedangkan Tottenham Hotspur akan menempati posisi ke-13 dengan raihan 4 poin.